Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abid Muklis bin Muhammad Faiz, laku ketua kumpulan. Saya Mama Haji Aiman bin Muhammad Zairi. Saya Mama Alifafi bin Muhammad Karadi. Saya Muhammad Zamiyat bin Muhammad Faizal. Saya Muhammad Zulkarnain bin Rumba'in. Kami daripada SK Bandar Tenur St. On. Video ini akan membawa semua penonton mengetahui dengan lebih baik berkenaan peti pertolongan cemas. 10 peralatan peserta prosedur. Yang pertama, pet mata. Digunakan sekiranya terdapat kecederaan di mata. Yang kedua, penyepit atau korset. Memegang kapas dengan kain kasar. Yang ketiga, berbola kapas. Membersihkan luka atau memberi tekanan langsung bagi menghentikan pendarahan. Yang keempat, kain kasar steril. Melutut luka sambil memberi tekanan atau melutut luka kecil setelah dibersihkan atau disapukan. Yang kelima, larutkan air di rawat untuk merawat luka dengan cara membunuh bakteria penyebab kuman. Membersihkan luka dengan menggunakan air yang mengalir. Mencuci luka dengan menggunakan larutan sedim untuk membasmi kuman. Yang ketiga, menyapu iodin dengan menggunakan penyepit dan berbola kapas. Yang keempat, menutup luka dengan menggunakan kain kasar steril dan melekatkannya menggunakan tiga pelekat. Yang kelima. Balita menggunakan kain anduk. Pastikan puncak kain anduk menghala keluar. Letakkan tangan yang segera di atas kain anduk. Lilitkan kain anduk berkenaan di pergelangan tangan murid. Matikan pencatan. Matikan ikatan dengan ikatan sidung. Kemaskan lilitan. Kemaskan balutan dengan menggunakan umpatan di kawasan ikatan. Sebagai kesimpulan, ilmu untuk menggunakan peralatan di dalam peti pertolongan cemas ini sangat penting untuk mengurangkan risiko yang lebih serius. Kami sudah tahu anda berani.